Suku Kombi saya adalah suku pribumi yang berasal dari barat laut dan sepanjang pantai Borneo yang tertumpu di sekitar daerah Beaufort. Hai, bersama saya lagi Esther Clementubong dalam Rasa Bar. Ya saya. Makasih karena menerima kami di sini di Kampung Bangkalala. Ya, kami pun mengucapkan terima kasih kepada RTM Sabah untuk datang ke Bangkalala. Kemudian Nis, ini saya punya pengurus JKK Puan Asna Atik dan juga Haji Rahim dan juga Saudara Suleman, dia punya timbalan lah. Iya, begitu. Jadi Pak Cik Gapar, Kampung Bangkalala ni ada beberapa buah yang saya dengar. Bangkalala ni ada 7 buah kampung. Yang pertamanya Bangkalala, Kangsa, Jabang, Mintulot dan juga Kukup. Jadi ada lagi kampung-kampung yang berdekatan lah, Berumbai, begitu. Dan saya pasti para penonton kita pun sudah tidak sabar untuk melihat makanan ataupun keunikan makanan tradisi suku kaum biasa. Insyaallah, ya oke. Okay. Tapi saya mau dengar dulu tu gong sana. Boleh, yang dipimpin oleh Imam Rambang Haji Muhammad. Ya. Punya gong. Ya. Mari kita pimpin. Ada gong tu? 1, 2, ada 5. 5 kah gong? Gong Niles, dia ada 1 besar dan 2 kecil dan 2 tu cacanang nama dia. Saya ingat sama cacanang, sama juga nama. Sama. Kemudian ini ada kulintangan lah. Kulintangan juga. Kemudian kulintangan ni dia ada kecil dan juga ada yang besar lah. Begitu. Memang sedap ini kan. Tadi persembahan begandang kulintangan daripada Puston Bisaya itu apa pandangan Is? Saya sangat terhibur Paci. Semua menari sudah tadi. Iya kak Ista. Oke, sekarang Paci, mau bawa siapa mana sekarang? Sekarang Paci bawa Ista pergi gara yang membuat sagu ambulung. Natuk. Ambuyat kata Bisaya. Kemudian Paci bawa Ista untuk galupuk. Galupu dan juga sayur itu silat. Sayur silat. Jangan silat, bukan silat. Silat. Iya, silat. Bukan yang bersilat tuh. Ya. Satu lagi Pak Cik. Yang satu lagi yaitu korok yang dikendalikan oleh Persetuan Bisaya Bangkalala. Itu bertiga. Empat sudah tuli. Ambuyat. Ambuyat, korok, galupu, dan silat. Sudah sabar. Jadi sekarang saya perlu mau pergi tengok dong masak sudah ini. Oke, Is, saya nasarakan kepada Ista untuk memasak memulakan yaitu sagu yaitu ambuyat. Jadi saya pergi dulu. Ya oke. Okay. Nanti kita akan berjumpa lagi Pak Cik. Oke. Terima kasih. Macam mana kamu punya persediaan sekarang? Semua sudah sedia, air sudah mendidih. Bahan-bahan untuk dibuat
Caca. Sudah semua siap. Hai, Paci. Ya, saya. Paci Sulaiman, Puan Badaria dan Puan Rahma. Ya, sekarang saya sudah berada di pondok pertama untuk menu pertama kita pada episode ini. Ah, Paci Sulaiman. Ya. Jadi apakah menu kita? Menu kita pada petang hari ini yaitu makanan suku kaum Bisaya, yaitu Bisaya. Membuat sagu ataupun ambuyat. Ambuyat, membuat ambuyat. Jadi Puan Badaria, sekarang bagi tahu kita biar para penonton, apakah bahan-bahan untuk menu kita kali ini? Inilah bahan-bahan kita untuk kali ini. Ini ialah sagu. Serbuk sagu. Oke, lepas tu bahan-bahan untuk mencecah sagu kita itu nanti. Bahan-bahan dia, inilah bahan-bahan dia untuk kita buat nanti asam bambangan. Asam bambangan yang sudah diproses. Yang sudah diproses. Dan seterusnya? Ini ya. Asam binjai. Oh, inilah asam binjai. Jadi ini pun yang ini sudah dijaruk juga ini. Bahannya ini? Yang ini belacan. Belacan dengan lada. Yang sudah ditumbuk. Sudah ditumbuk. Ditumbuk. Dan juga sedikit garam dan juga sedikit perisa. Puan, bagaimana? Kita buat dulu kita punya ambuyat ataupun kita buat dulu pencecah kita? Mungkin kita buat ambuyat dulu. Kita buat ambuyat dulu. Adakah ambuyat ini mau guna pakai air biasa ataupun bagaimana? Ini ambuyat-ambuyat ini mungkin guna air biasa dulu. Air biasa dulu, yang tidak berapa panas. Yang tidak berapa panas. Jadi tuang dulu. Oke, tuang. Tuang air sedikit. Kemudian baru kacau dia perlahan-lahan. Kacau perlahan-lahan sampai dia sebati. Kemudian baru kita tuang air panas. Tuangkan air panas. Air panas mesti yang baru mendidih. Jadi ini hasil dia. Inilah hasil dia. Wah. Jadi sekarang Puan mau tunjukkan para penonton apalagi menu apa tuh ataupun dia punya bahan-bahan seterusnya untuk mencecah. Untuk menu dia sekarang inilah asam bambangan. Asam bambangan. Asam bambangan. Kemudian tuang di sini. Tuang. Sedikit garam. Sedikit garam. Sedikit perasa dia. Perasa. Wah. Kemudian sedikit belacan yang bersama dengan lada yang telah ditumbuk. Sudah ditumbuk. Lepas itu kita kasih pancu dulu. Kasih hancur-hancur dulu dia. Lepas itu Puan, ini perlu campur juga. Ini apa buat tadi? Asam binjai. Itu pun perlu dibuat. Ini pun kita berlainan. Ini berlainan. Ini tempat di tempat lain. Ini dia ada dua jenis. Ada dua jenis. Perasa. Kita boleh guna ini juga. Untuk menu kali ini kita ada dua jenis pencecah, yaitu satu jeruk bambangan. Memang sudah terkenal di Sabah itu jeruk bambangan bersama dengan belacan dan lada yang telah ditumbuk tadi kan. Inilah dia bambangan. Semutnya sabar sudah mau merasa. Dan ini menu seterusnya ataupun dia pencecah. Pencecah itu bersama dengan asam binjai dengan belacan dan juga lada yang ditumbuk tadi. Menu sini sudah pun selesai. Jadi saya akan ke pondok sebelah. Jadi jumpa selepas ini. Bahan-bahanmu sudah langkah sedia. Para penonton, sudah pun kita sudah berada di sini menu yang seterusnya oleh Maci Lisa. Dan sekarang ada menu Golupu. Jadi bahan-bahan pun sudah kena sedia. Kita mau bagi tahu kita punya para penonton. Apakah galupu itu? Galupu ini dia ada di sini ada 3 biji. Ini bentuk dia galupu. Galupu dia siput. Sebenarnya galupu ini ya siput. Kalau kami di Pinampang panggil tungol. Ini masih hidup nih kan masih? Hidup lagi. Masih hidup lagi. Jadi kita bagi tahu seterusnya. Sekarang dia sudah dibuka. Ini bahan galupu tadi yang telah direbus.
direbus dan baru dipotong-potong macam ni. Kita para penonton pun mau tahu sudah macam mana dia kena potong. Jadi dari bulat macam ni kena potong sudah. Oke, lepas itu apa kali bahannya? Di sini ada bawang merah. Bawang merah, bawang putih, halia, dan serai. Serbuk rasa, ada gula sedikit, ada gula, garam, dan garam. Nah, ini dia. Ini ialah serbuk kari. Serbuk kari. Dan seterusnya bahan seterusnya makcik? Ini santan. Santan. Oh, ini santan. Yeah. Santan yang dibuat sendiri. Memang banyak kerja kalau makanan banyak tradisi kan. Dan juga sedikit ini minyak. Minyak masak. Dan air. Sedikit air. Mesti ada air. Setiap masakan mesti ada air. Bahan-bahan pun kita semua sudah tahu. Jadi sekarang makcik tunjukkan para penonton kita macam mana mau masak kita punya lauk galupu. Okay, galupu sekarang ini. Kita kasih panas kuali. Panas kuali. Dalam jen pun sudah ada minyak, sementara menunggu minyak panas. Makcik bancu rempah kari dulu. Makcik selalunya kan kalau siput macam ni mana mau dapat di? Di sungai kami ada. Sungai ada. Dia ini makan sayur ini kan? Dia makan macam rumput rumpai. Senanglah mau dapatnya. Senang. Memang senang. Kita masukkan bawang putih dulu. Bawang putih. Merah. Oh, tiap perlu semua tuh makcik. Sedikit saja. Sedikit saja. Yang penting kita punya sedikit. Yang penting ada wangi. Dan juga serai. Oke, masukkan rempah. Masukkan rempah kari. Harum. Memang harum. Wah, harum. Gaul dia. Tidak perlu lama lagi kan, masih dia sudah kena masak juga tadi kan. Memang ada asisten. Memang baik kalau ada asisten. Garam. Kalau mau masin, suka masin, jangan terlalu masin. Ini bagus untuk kesehatan. Gula, mesti ada gula. Ya pasti, mesti santan ini paling akhir nih. Iya. Tunggu dia wangi-wangi sedikit. Siap sudah. Oke, saya rasa kita masukkan santan. Masukkan santan. Makcik, kalau mau rebus ini galupu ini berapa lama? Mana lama lagi ini sudah dimasak. Nah, macam kalau sebelum masak nih kita mau rebus ya, berapa dia lama? Sampai dia mendidih. Dia tidak perlu lama lah kan? Tidak perlu lama. Tutup dia atau buka tuh berarti dia masak. Dia masak senang mau kasih keluar lah. Makanan kita pun sudah siap masak mendidih sudah kan makcik? Sekarang tunggu diangkat. Angkat tekan atas piring. Wangi. Masakan galupu sudah siap. Ini galupu sudah pun siap. Galupu masak kari pun sudah siap. Nanti saya akan rasa. Seputih Sabah sudah mau rasa. Jadi saya akan ke pondok seterusnya lepas ini. Jangan ke mana-mana. Hai Kak Mas. Hai. Sinilah kita sudah bersama dengan Kak Mas dan juga Kak Serina. Kak Serina dia punya pembantu. Jadi sekarang Kak bagi tahu kita punya para penonton, apakah menu kita ini kali di sini? Menu kita pada kali ini ikan korok, bahasa istilah suku kaum Bisaya di sini ini dipanggil ikan korok. Bahan seterusnya kita sediakan sedikit santan. Santan. Sedikit asam jawa. Ini sedikit kunyit. Yang sudah ditumbuk. Ditumbuk halus. Bawang merah yang sudah dihiris. Bawang putih juga sudah dihiris. Dua tangkai serai. Yang sudah ditumbuk. Sudah ditumbuk. Kemudian sedikit halia. Dan kemudian cukup rasa garam. Dan ini garam untuk hiasan setelah masak tuh nanti. Ini adalah untuk hiasan, bukan untuk masakan. Tidak. Kita hidupkan api. Panaskan periuk dulu. Panaskan sekejap periuk. Kemudian kita masukkan sedikit santan.
kemudian kita masukkan sedikit, sedikit bahan-bahan yang sudah disediakan seperti sedikit kunyit hidup yang tuh sudah ditumbuk. Nah, biar Kak Sarina yang memasak. Nah, ya. Inilah ada pembantu. Dan kemudian dua serai. Okay. Sudah ditumbuk tadi. Ya, sudah ditumbuk tadi dan sedikit masukkan sekali dengan bawang putih lagi. Tadi bawang merah kan? Bawang merah, bawang putih lagi. Ini bawang putih masukkan dan halia. Tidak perlu banyak, tidak perlu banyak. Iya. Begitulah. Dan seterusnya kita masukkan perasa. Serbuk perasa. Yang suduh. Suduh. Tidak perlu banyak. Ada orang mau masin, ada yang mau masin. Tapi perasa. Untuk kita tidak perlu masin, kan, Kak? Iya, ini sedikit garam. Makanan yang paling senang disediakan, rebus saja. Sekarang kita punya nih santan, air santan sudah, kita sudah mendidih. Kemudian kita masukkan ikan keruk ataupun dikenali kiaun koruk. Mau masak ikan ini tidak perlu lama ataupun kita tunggu dia sampai mendidih, dia macam masak tuh kan, dia macam merasa-rasa macam dia sudah lembut isi dia. Saya rasa kita punya ikan kiaun karuk ini pun sudah masak. Yeah. Jadi saya rasa para penonton pun tidak sabar mau melihat hasil masakan kiaun karuk koruk lagi. Jadi kita akan merasa lepas nih selepas saya ke pondok yang terakhir. Tunggu selepas ini. Masih lagi bersama saya dalam rancangan Rasaba. Sekarang saya sudah berada di pondok yang terakhir. Kita akan teruskan menu terakhir kita, yaitu sambal silat. Silat di belakang. Kan, Kak? Coba tunjukkan kepada para penonton kita apakah bahan-bahan untuk sambal kita pada hari ini. Bahan-bahan pertama adalah sedikit bawang merah yang sudah dihiris. Bawang merah, sedikit belacan. Sambal mesti ada belacan. Belacan. Iya, asam jawa. Lada padi. Lada padi yang sudah ditumbuk. Sedikit garam. Dan sedikit serbuk perasa. Jadi sekarang kita mau tunjukkan pada penonton kita bagaimana kita mau potong batang silat itu. Pakcik yang tunjukkan kan? Begini. Begini. Ya. Kita kupas begini, kemudian. Dia memang kulit memang tebal kan? Mesti. Ini kalau mau makan ini memang tebal sih. Tidak boleh makan ini keras begini nih. Mau buka sampai rasa dia punya isi lembut. Isi lembut. Kemudian baru kalau ini sudah licakan, baru kita putung. Putung hiris-hiris dia. Iya. Hiris-hiris. Putung hiris-hiris begini. Kemudian macam halia dia bentuk macam halia. Iya. Macam halia. Macam kunyit lah. Inilah contoh dia juga yang sudah di. Ini sudah tadi diputung sudah. Dihiris. Sekarang kita tambahkan sedikit. Kemudian kita rebus. Rebus. Jadi apa sih berapa lama masa untuk mau rebus? Enggak lama. Ini dia lama, dia sekejap saja. Kurang lebih 2 menit. 2 menit. Dia lama. Jadi makanan pun sehat, tidak perlu ada minyak. Tidak perlu ada minyak kan? Tidak perlu ada minyak. Air rebus saja. Jadi dia sehat ya. Yang diet tuh macam saya memang senang. Kita punya umbus. Umbut silat. Dalam bahasa Bisaya umbut silat. Umbut silat pun sudah masak. Tidak perlu lama. Jadi dia pun cepat, dia sangat lembut. Sekarang Kakak menunjukkan macam mana membuat sambal silat nih. Sinok. Sama sekali kita ambil bawang dia. Bawang. Wah, betul macam buat hinawa juga. Mesti mau ada bawang merah yang mentah. Kedua, asam. Tuang
Kemudian belacan. Ah, belacan. Ini belacan tidak perlu bakar, dia letak gitu saja. Itu ikutlah, ikut suka kita misalnya kalau kita mau bakar belacan itu ataupun bakar, terus begini saja. Tapi ada orang yang suka pedas, beli tambah banyak-banyak. Kan berarti? Boleh. Garam. Terus apa nak garam? Cukup rasa. Ini untuk hiasan dia. Hias dia. Ada juga bunga-bunga. Ada mesti bunga-bunga sedikit. Si mau nampak cantik. Sambal kita nih. Inilah dia para penonton. Sambal silat. Sambal silat. Menu terakhir kita dalam rancangan rasa Sabah ini. Saya pun sendiri tidak sabar untuk menikmati kesemua masakan tadi. Dari pertama, kedua, ketiga, dan terakhir nih kan Pak Cik. Sambal silat. Sambal silat. Teruskan bersama saya selepas ini. Sekarang sudah kita berada di penghujung rancangan, yaitu untuk menikmati masakan-masakan yang dimasak oleh para penduduk di kampung Bangkalalak. Mang susah mau sebut nama tuh. Dan sebelum itu saya akan berterima kasih juga sama Pakcik Gapar dan juga Puan Manasma. Dia yang bawa saya pergi sini supaya memberitahu kita semua makanan suku kaum Bisaya. Jadi Pakcik, Makcik, boleh kah saya makan soalnya makanan? Boleh. Silakan. Coba dulu Sudah berada di penghujung rancangan Ras Sabah, dan terima kasih kepada semua penduduk kampung Bangkalalakan karena memberi saya peluang untuk merasa semua masakan tradisi Bisaya ini. Jadi apapun, bersama saya lagi minggu hadapan Esther Clement Tubong dalam Ras Sabah. Jadi, maci-maci, mari kita makan. Makan ramai-ramai. Wow, nana makan.